Seorang ayah asal Kecamatan Tarogong, Kaler, Garut, Jawa Barat nekat mencuri gawai milik orang lain. Ia sengaja mencuri agar anaknya yang baru masuk sekolah menengah pertama bisa belajar daring. Ayah tiga anak ini tak mampu membelikan gawai. Sang anak hampir sebulan pasca masuk SMP belum pernah belajar daring. Meski sempat dilaporkan, kasusnya tidak berlanjut hingga meja hijau karena korban telah mencabut laporannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.